pakai sabido buat teman-teman. Dadah. Umma. Hai hai hai, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Tadi pagi-pagi aku tuh berangkat ke pasar buat beli beberapa stok ikan untuk di kulkas gitu ya mam, karena untuk ikan di kulkas itu benar-benar udah habis. Yang ada tuh sisa frozen food, terus ada ayam juga yang masih nyisa. Jadi tadi aku putusin buat sekalian aku ngantar anak aku sekolah, terus pulangnya langsung melipir ke pasar. Cuma pas belanja di pasarnya tuh aku gak videoin karena aku gak bawa handphone. Jadi ini aku bikin videonya pas aku nyampe di rumah aja. Ini ikannya tadi aku ada beli ikan tembang yang kecil-kecil itu. Di sini namanya ikan tembang. Kalau di tempat kalian namanya ikan apa, mam? Tadi aku beli 15.000 dapatnya 2 tumpuk. Terus beli ikan tuna, ini kan tuna yang ukuran kecil gitu. 10.000 itu dapatnya 3 ekor. Nah, kalau ikan tuna kayak gini tuh enaknya dibakar ya, mam, terus dimakan sama sambal mentah atau sambal matah. Nah, ini aku percepat aja videonya pas aku bersihin ikannya biar kalian tuh gak terlalu lama nungguin aku bersihin ikan. Ini kalau untuk tuna kan darahnya itu lumayan banyak ya, jadi mesti dicuci sampai benar-benar bersih dan darahnya hilang. Lanjut untuk ikan tembangnya, di sini aku lanjut buat bersihin juga. Ini ukurannya kecil-kecil, jadi buat bersihinnya itu lumayan makan waktu lama. Dan ini ikannya kan ada sisik kecil-kecilnya gitu, jadi harus aku bersihin juga. Ikan kayak gini tuh enaknya digoreng garing gitu ya mam, di marinasinya itu cuma pakai asam sama pakai garam aja. Nah, ini udah selesai juga aku bersihin si ikan tembangnya. 2 tumpuk dapat sebanyak ini ya mam. Jadi kalau untuk ikan tembangnya aku mau bagi 2, setengahnya mau aku simpen di kulkas, setengahnya mau langsung aku marinasi pakai garam dan pakai asam. Karena rencananya hari ini tuh aku mau bikin nasi uduk dan pak suami tuh udah request pengen makannya itu sama ikan goreng. Terus ikan gorengnya itu ikan tembang ini ya, karena rasanya itu benar-benar gurih banget kalau digoreng kayak gini ya mam. Marinasinya itu sederhana, cuma pakai garam dan asam aja. Terus minta dibuatin sambal tomat sama telur dadar. Jadi kalau nasi uduk itu di rumah pokoknya favorit juga ya mam. Dan kita juga di rumah udah lumayan lama gak makan nasi uduk, jadi hari ini aku putusin buat bikin nasi uduk aja. Nah, ini penampakan freezer kulkas aku ya mam. Jadi kalau untuk stok ikan itu benar-benar udah habis. Yang ada itu sisa ayam sedikit sama frozen food untuk stok bekal anak aku. Rencananya aku mau belanja lagi sebentar malam untuk stok bekal anak aku, tapi nunggu pak suami ya biar belanjanya itu bisa barengan. Nah, ini lanjut aku mau cuci beras dulu. Hari ini mau bikin nasi uduk yang bisa buat sampai makan malam gitu ya. Ini nasinya aku masak 4 centong gitu, jadi ini bisa buat sampai malam kalau di rumah aku, karena kan di rumah cuman ada aku, pak suami dan juga kakak Rasya. Terus ini aku keluarin juga santan dari kulkas. Ini santannya juga aku belinya itu tadi pagi, tapi langsung aku masukin kulkas aja setelah aku peras dan ambil santannya aja. Terus ini aku keluarin bumbu-bumbu dapur seperti rimpang-rimpangan. Ini ada serai, ada lengkuas, terus sebentar juga aku mau ambil daun jeruk, daun salam buat bumbu nasi uduknya gitu. Nah, ini lengkuasnya aku juga iris-iris ya biar gampang. Ini juga masih ada sisaan daun pandan, jadi pakai daun pandan, daun salam sama daun jeruk itu bikin nasi uduknya semakin wangi. Nah, ini aku mau langsung aja bikin si nasi uduknya. Aku mau panasin minyak sedikit, terus mau tumis serai yang udah digeprek, terus lengkuas yang udah aku iris sama daun jeruk. Ini ditumisnya sebentaran aja sampai kecium aroma wangi gitu.
Pokoknya kalian kalau udah pakai resep ini untuk bikin nasi uduk, kalian pasti nggak bakalan pernah beli di luar lagi, karena ini tuh benar-benar enak banget ya, nasinya wangi, pulen, gurih. Ini tuh ngalahin yang biasanya kalian beli di luar. Jadi aku tuh semenjak tahu resep ini juga udah nggak pernah beli nasi uduk. Kalau pengen ya langsung bikin aja kayak gini. Nah, ini setelah bumbu yang kita tumis itu udah wangi, langsung aja aku masukin santannya. Ini santannya aku pakai 1 liter ya, dari 1 butir kelapa aku cuma ambil santannya itu 1 liter. Jadi ini tuh benar-benar gurih banget untuk takaran 4 centong beras. Jadi takaran bawaan dari rice cooker itu loh mam, aku pakai yang itu. Nah, ini aku tambahin sedikit garam, kaldu bubuk, sama ini langsung aja aku masukin daun pandannya ya. Nah, ini setelah tercampur rata, baru deh aku masukin beras yang tadi kita udah cuci. Lanjut, ini aku masak. Jadi aku aduk-aduk sebentar, terus ini kita tunggu sampai santannya itu agak mengering gitu ya. Jadi setelah mengering itu siap buat kita kukus. Nah, ini aku siapin dulu panci kukusannya. Jadi kalau misalnya mau masak nasi uduk itu pastiin pancinya udah mendidih, baru nasinya kita pindahin ke kukusannya gitu. Berhubung di panci yang sebelah, bukan di panci ya, di tungku sebelahnya itu enggak aku pakai buat masak apa-apa, jadi ini langsung aja aku panasin air. Pokoknya tunggu sampai mendidih. Dan ini berasnya yang tadi ya, yang kita aron itu juga udah set, airnya udah lumayan, bukan lumayan ya, udah mengering si santannya. Dan ini udah siap untuk kita kukus. Jadi setelah seperti ini langsung aja kita pindahin ke panci yang kukusan yang udah kita siapin. Dan pastiin itu air di panci kukusannya udah mendidih, baru kita pindahin. Nah, ini langsung aja aku pindahin ya. Kalau seperti ini tuh kita masak kurang lebih setengah jaman juga udah mateng ya mam. Nah, kayak gini aja tuh wanginya udah benar-benar kecium wangi banget dan udah bikin lapar, apalagi sebentar kalau udah benar-benar mateng. Oh iya mam, kalian lagi pada ngapain nih saat nonton vlog dari aku? Ada gak sih yang sama kayak aku lagi sibuk masak-masak nih buat menu makan siang di rumah? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Oke, balik lagi ke video. Di sini aku mau sambil nyuci piring. Jadi sebenarnya di sini tuh aku nyuci piring sambil goreng ikan juga ya. Karena kan tadi tuh ada ikan yang aku marinasi pakai garam sama asam. Jadi itu udah lumayan sekitar 15 menitan aku marinasi. Dan aku sekarang itu udah goreng, tapi nggak aku videoin di sini. Terus juga aku sambil masak si nasi uduknya. Jadi itu nasi uduknya tinggal nunggu matang aja ya. Dan daripada aku bengong gak ngapa-ngapain, mending aku lanjut aja nyuci piring biar sekalian pekerjaan di dapur itu kelarnya barengan gitu ya. Jadi masak-masaknya kelar, cucian piring juga kelar gitu mam. Namanya ibu-ibu ya, ngerjain satu macam kerjaan tapi tetap disambi-sambi sama kerjaan yang lain. Nah, ini nasi uduknya sesekali kita aduk biar matangnya itu merata. Dan kalau misalnya udah mateng itu nasinya kita buka tutupnya biar agak mengering gitu ya, sampai kita dapat tekstur nasi uduk yang kita pengenin. Nah, ini aku udah selesai cuci piring. Lanjut, aku juga mau goreng telur dadar. Tadi ikannya udah selesai aku goreng tapi gak ke video gitu. Dan ini telur dadarnya aku bikin telur dadar polos aja, gak pakai daun bawang, gak pakai daun seledri, pokoknya cuma pakai kaldu ayam aja karena Pak Suami requestnya seperti itu. Jadi ini untuk telurnya aku pakai 3 butir, udah aku tambahin kaldu ayam juga, dan di sini siap untuk kita goreng ya. Aku panasin sedikit minyak, terus langsung aja aku mau goreng telur dadarnya. Sebenarnya nasi uduk dimakan sama apapun itu pasti bakalan enak ya. Dimakan sama tempe sama tahu goreng juga enak, dimakan sama ayam goreng juga enak, dimakan sama teri kering juga enak. Tapi berhubung Pak Suami requestnya cuma pengen makannya sama ikan goreng terus sama telur dadar kayak gini, jadi hari ini kita bikin sesuai dengan requestan Pak Su aja.
Nah, sebenarnya juga di sini aku udah ada bikin sambal. Tadi malam itu aku ada bikin sambal. Jadi daripada bikin sambal tomat yang baru, mending aku angetin sambal tomat yang tadi malam aku bikin. Karena juga sambal tomatnya itu masih lumayan banyak ya. Jadi aku angetin si sambal tomat yang aku simpan di kulkas aja. Dan alhamdulillah ini nasi uduknya udah matang. Langsung aja aku pindahin ke wadah. Ini juga udah ada telur dadar, ada ikan goreng sama saus tomat. Nah sekarang juga udah waktunya makan siang, jadi ini langsung aja aku keluarin semuanya dan siap-siap buat makan siang bareng sama Pak Suami dan juga Kakak Rasya. Oke Mam ya, terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kirski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.